Okay, di video kali ini gue pengen cobain game Grimlake. Dan game ini baru rilis di tanggal 6, tapi gue baru coba sekarang karena gue baru dapet info waktu gue di live streaming kemarin ya. Katanya ini game cukup baik ya, tapi di sini gue belum tahu cukup baiknya kenapa. Tapi setelah gue cek ya di Play Store itu untuk ratingnya itu kecil banget, cuma 2,4 atau 2,2 gue lihat kemarin. Dan untuk alasannya kenapa dia ada di rating kecil seperti itu, karena kemarin tuh banyak bug dan lain-lain ya, makanya ratingnya kecil. Tapi sebenarnya untuk gameplaynya itu cukup menarik ya untuk dicobain. Dan untuk masalah game ini dia kayak turn base gitu dan bisa auto juga ya. Oke, di sini kita bakal coba untuk gameplaynya. Nanti kita bakal lihat juga untuk sistem apa namanya, kayak gacanya gimana. Ini dia untuk elemen-elemen ya. Kita langsung klik deploy gini aja deh. Tapi kita coba dulu hero baru ini. Kita ganti si laki ya. Anti laki-laki gaming dah, coba dah. Nggak usah pakai laki-lakian deh ya. Oh, dan kurang. Ya di sini 2-2-2-2-2 dan sini ternyata di sini 3 ya. Oke deh, ini tipe tank. Oke, nggak apa, kita gas aja dulu. Soalnya nanti di wave kedua kita bisa bawa nambah lagi ya. Tuh, kita bisa nambah lagi tuh, jadi sini ada 3. Kita tinggal masukin aja gini. Iya. Let's go. Cih. Oh, udah mulai sakit. Mulai sakit musuh-musuhnya, mulai sakit nih. Untuk masalah musiknya agak santai musiknya, nggak terlalu kayak ganas gitu. Oke, di sini ada perlengkapan kita. Ini dia untuk bagian pengupgradean karakter ya, menggunakan batu gitu. Kayak level gitu ya. Dari sini untuk meningkatkan levelnya. Oke. Oh, dan ternyata kita ada yang bintang 5 ini, warna kuning ya. Kuning, biru, hijau. Oh, enggak. Ini kayak tipenya sih, tipe light, tipe air, tipe angin dan tipe apa? Hati, tipe merah ya. Oke. Oke, dan bintangnya ini paling besar, kita gratis juga dapat bintangnya itu yang paling besar. Dan tadi elemennya elemen hijau musuhnya ya, jadi kita pakai yang warna merah untuk melawan elemen hijau. Ini elemen hijau, pakai ini pastinya. Kita quick deploy aja. Tapi itu kita buang ininya. Oh, nanti deh, nanti. Ya ini musuhnya udah mulai sakit banget nih serangannya nih ya. Iya. Apakah ada yang mati nanti nih? Jangan sampai dong. Oke. Okay. Oh, musuhnya ngisi darah lagi. Oh my god. Oh, lu ya syukur lo ya. Oke, okay. Dan musuh rata. Yes, musuh rata di sini. Akhirnya kita bisa gacha juga. Kita bakal lihat untuk gachanya gimana ini. Untuk buka gachanya itu kalian wajib level 2 dulu ternyata. Dan level 2 itu kita bisa sekali 10 kali summon ya di awal game. Apakah dia bisa kayak select gitu kah? Kita coba free. Oke, okay, apakah dia bisa dapat 2 kuning? Apakah cuma 1 ya? Ini warna putih aja. Oke, okay, ada kuningnya. Pasti dong ada kuningnya ya. Oh, cuma ungu. Oke. Okay. Bintang 4. Gak ada bintang 5-nya apa ya? Oh my god, di sini gak ada bintang 5-nya kah? Coba kita reroll lagi. Oh, di sini dibatasin 10 kali ya. Dibatasin 10 kali. Kayak sih gak ada kuningnya sini. Oh my god, dan cuma 1 bahkan tuh, bahaya ya. Wow, tadi itu kayaknya bagus sih gue di awal tadi. Gue juga belum tahu ya untuk masalah tier listnya di game ini. Nanti kita cari juga tier listnya. Iya, malah di sini putih anjir, bukannya kuning. Gak ada biru satupun. Wah, ini bahaya nih game. Ini game bahaya. Wah, bahaya banget. Wah, ada ungu ya. Wah, ini game bahaya. Nyesel gue reroll kok kayak gini sih tadi ya. Bagus-bagus dapat 4 biji tadi ungunya. Oh, kuning. Ada kuningnya. Oh, ini dia kuningnya. Dapat 2 kuning gua.
apakah ini hoki untuk teman-teman lagi nonton ya? Kita konfirm aja dulu. Gua dari sini dapat 2 kuning ya di awal game. Gua enggak tahu itu hoki atau enggak. Wow. Ternyata bisa dapat 2 kuning kan? Itu udah gua tebak tuh, pasti bisa dapat 2 kuning ya. Untuk kode redeemnya gua juga belum tahu kode redeemnya apa. Oke, collect all semua. Pastinya bagus nih. Oh, dapat Cinderella. Jadi total dapat 3 kuning nih di akun gue nih. Nah, untuk servernya gue pilih server Asia dong. Apakah salah gue servernya? Atau harus server global aturannya gue salah server kah? Jadi di awal game gue total ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kuning ya. Wah, itu mantap sih ya. Oke, di sini kita langsung coba. Enggak. Oke, selesai. Kita bakal coba langsung ke battle pakai hero-hero yang kuning-kuning. Iya. Dan ternyata di sini yang untuk bintang 5 tadi yang gue dapetin itu makai kristalnya lumayan cukup boros ya. Nah, ini contoh cuma 4 dan ini 4, ada yang 3, ini ada yang 5. Ini wah, ini apa-apaan yang 5 nih, tipe magic ini ya. Oh, dan boros banget ternyata ya. Tapi enggak apa-apa, di sini kita bakal coba bawa deh. Satu kita bawa ya. Coba kita deploy. No. No, aku tak suka itu. Kita coba kayak gini. Oh, ini dia. Tipe magicnya di belakang dong, tipe magic ya. Habis kita perlu tank untuk melawan musuhnya ini. Oh, ini gede sini. Untuk oh iya, dia satu garis ya. Tipe air. Dan ini juga kita bawa dan langsung habis. Di sini kita cuma bisa bawa total 4 aja ya. Oke, enggak apa-apa. Kita gas. Oke. Kayak ginilah kurang lebihnya. Ya, ini sakit sih ini cewek ini. Coba kita pelanin dikit. Wow, lumayan lah ya. Kita belum bawa ini. Ini tipe DPS ya. Oh, poinnya kurang dong. Poinnya ternyata masih kurang. Kita bawa yang mana nih jadi ya? Jadi emang terbatas, jadi percuma juga sih. Jadi kalau seandainya kita walaupun... Oh, enggak. Gas ya, coba. Jadi percuma sih kayak mau bintang ini juga ya, bintang 6. Langsung kena semua tuh sekali gesek sama Deni. AOE nih yang api anjir. Wah, itu incer otomatis juga ini. Ini gegen dua ini nih. AOE dong. Oh my god. Keren. Tapi gue belum tahu cara combo-combo ya, belum terlalu paham. Nanti kita bakal coba living game ini. Untuk teman-teman nanti tolong dibantu gimana ya cara combo-combo hero-nya atau tier list hero-nya apa aja. Dan kita nanti bakal cari juga deh di Google-Google ya. Dan oke, mungkin cukup cuma videonya untuk pereviewan game Grimlike. Kayak ginilah gamenya kurang lebih. Nah, kalau sana teman-teman tertarik bisa download di Play Store itu, tapi ratingnya kecil. Tapi untuk gameplay seperti ini emang lumayan cukup baik sih. Nanti gue bakal coba dalamin lagi game ini gimana baiknya ya. Kalau ada teman-teman ada kritik dan saran untuk gue, bisa langsung komen di kolom komentar. See you, thank you.